Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku, Buletin UKAS edisi petang 10 Januari 2020. Anda bersama saya, Khair Zarif Afindi. Kerajaan negeri sentiasa mengambil berat kesejahteraan rakyat terutama golongan kurang berkemampuan. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis berkata, ianya termasuk menyalurkan bantuan melalui pelbagai agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak. Jelasnya, agensi berkenaan telah melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan kebajikan rakyat yang kurang berkemampuan. Beliau berkata demikian ketika Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2020 di Serikei pada Khamis. Tambah Hardin, pihak kementerian telah menyalurkan bantuan dalam pelbagai bentuk termasuk sempena hari perayaan setiap tahun. Sambutan perayaan Tahun Baharu Cina yang diraikan pelbagai kaum bukan sesuatu yang asing di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si berkata masyarakat di negeri ini telah mengamalkan budaya kekitaan dan saling hormat menghormati dengan menjadikan setiap perayaan meriah diraikan bersama. Beliau berkata demikian ketika Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2020 di Serikei pada Khamis. Dalam pada itu, Huang memberitahu program tersebut juga membawa mesej jelas kerajaan Sarawak tidak mengabaikan golongan kurang berkemampuan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina dengan gembira. Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak akan mengadakan program Inskan Business Outreach 2020 di zon utara Sarawak meliputi Miri, Bintulu dan Limbang. Penolong Setiausaha Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak, Said Ismail Nasiruddin Wan Hashim berkata, peserta yang hadir akan mendapat manfaat dalam meningkatkan hasil jualan menerusi kaedah dan teknik yang berkesan. Jelasnya, objektif program Inskan Business Outreach 2020 adalah untuk memberikan pendedahan kepada peserta mengenai MyNAP and Psychometric Test, jualan dan data, Dig Deeper, Ask the Expert, strategi urus data, modal ilmu, tax calculation dan buatlah duit dengan data. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat penyelarasan kedua bagi program Inskan Business Outreach 2020 di Miri pada Khamis. Program Inskan Business Outreach 2020 akan diadakan pada 19 Februari 2020 bertempat di Hotel Pullman dan terhad kepada 500 orang peserta sahaja. Mereka yang berminat boleh membuat pendaftaran dan melakukan pembayaran melalui portal Inskan di alamat https://rebrand.ly/outreach2020_Sarawak dengan bayaran pendaftaran sebanyak RM25. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah bin Ali Hassan dijangka merasmikan program Inskan Business Outreach 2020 itu. Sebelum mengakhiri buletin edisi petang, orang ramai khususnya dari bahagian Kuching, Semarahan, Serian dan Sri Aman dijemput bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang bertempat di dataran terbuka bersebelahan Dewan Suara Semarahan pada 12 hingga 13 Januari ini. Selamanya Sarawakku, rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju maju Sarawak maju. Kita anak Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik akan berlangsung selama 2 hari penganjuran program tersebut dan Ketua Menteri dijangka hadir merasmikan program Sarawakku Sayang pada Isnin 13 Januari ini. Sekian Buletin UKAS edisi petang berakhir di sini. Saya Khair Zarif Afindi bersama kru penerbitan bertemu kembali pada Buletin UKAS edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.